Nah, ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tumis pindang ya. Tumis pindang tongkol. Yang besar-besar itu, guys. Nah, ini mantap, guys. Video kali ini aku bakalan menumis ikan tongkol ya. Ikan tongkol ini sudah siap ya, sudah dicuci, gak udah steam sebentar. Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci dan sudah aku iris-iris semua ya, tapi ya guys ya. Nah, ini pindang tongkolnya ya guys ya, pindang tongkol yang segar, terus aku steam ya, steam 15 menit. Aku kasih sedikit garam ya, biar ada rasanya. Terus aku belah-belah, aku buang durinya. Aku belah-belah, terus aku buang durinya ya. Terus aku iris kecil-kecil kayak gini, guys, karena mau ditumis ya. Nanti digoreng sebentar dulu, terus ditumis sekalian ya sama bahan-bahan bumbunya ya. Nah, ini tongkol. Pindang tongkol ya, guys ya. Pindang tongkol yang besar itu loh, guys. Nah, diiris kecil-kecil ya, yang sedang ya. Nanti digoreng sebentar. Nah, ini bahan-bahannya yang diirisin ya, udah siap. Brambang secukupnya ya, diiris tipis-tipis. Bawang secukupnya, diiris tipis-tipis ya. Dan ini cabai merah yang besar ya, cabai merah. Terus diiris serong. Nah, ini cabai rawit. Nanti ini digoreng sebentar ya, sama cabai hijau rawit digoreng sebentar. Nah, nanti ini digoreng, guys. Nah, ini cabai hijau ya, cabai hijau yang panjang-panjang itu diiris serong-serong ya. Nanti sekalian ditumis sama pindang tongkol ya. Nah, ini bumbu-bumbu lengkapnya ya. Bumbunya simple, guys, yang penting rasanya ya. Nah, ini kecap asin 1 sendok. Kecap manis 2 sendok ya. Dan ini penyedap rasa Royco. Sesuka selera Anda ya. Micin, Masako juga boleh ya. Aku pakai Royco sapi. Nah, sama gula pasir setengah sendok ya, karena kan banyak cabenya ya, jadi dikasih gula pasir biar enggak pedes ya. Nah, ini guys, ini nanti cabe rawitnya ya, sama cabe rawit hijau, cabe rawit merah digoreng. Nanti kalau sudah selesai ditaburkan ya, enggak diiris ya guys ya, takutnya nanti ya pedes banget ya. Ini udah pedes karena kasih ini udah pedes, ini juga sudah pedes ya. Nanti kalau kurang pedes bisa makan ini yang digoreng aja ya. Nah, ini pindangnya cantik, guys, pindang tongkol yang besar, guys. Udah belah-belah, durinya dibuang. Nah, ini ada kepalanya, guys. Ini kepalanya udah aku potong jadi dua ya, kepalanya. Nah, besar ini pindangnya, pindang tongkol besar. Aku belah jadi dua. Udah bersih, guys, semua ya. Nah, langkah selanjutnya ya, nggak usah banyak ngomong. Sekarang mau ditumis. Jom. Langkah selanjutnya mau menggoreng pindang tongkolnya dulu ya, guys ya. Digoreng sebentar. Nah, panasin teflonnya dulu. Dikasih minyak secukupnya ya. Nah,
Panasin dulu sampai panas ya. Nanti tablet-nya kalau nggak panas itu melekat. Karena tablet-nya itu udah lama ya. Ditunggu sampai panas banget ya guys ya. Udah panas ya guys ya. Ya maaf ya agak berisi sedikit. Aku mau buka mesin penyedot minyaknya ya. Thank you.
bumbunya dulu ya. Sampai merasa
hijaunya dan digoreng lagi. Kalian bahagiannya dituangkan semua ya. Aduk-aduk sampai merata ya. Siap ya, siap. Masukkan api. Nah, ini guys, udah siap ya. Tumis ikan tongkol. Tumis ikan tongkol ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga sukses semua. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tumis pindang ya. Tumis pindang tongkol yang besar-besar itu guys. Nah ini mantap guys. Wow, nikmat, pedas, yang super pedas ya. Ada cabai rawitnya, ada cabai hijaunya. Wow, mantap. Nah ini guys, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis ya guys ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin. Maaf ya agak ada berisik sedikit. Ada pemadaman pembakaran ya.